Ah, berjalan ke destinasi seterusnya ni. Hai, tiba-tiba pucuk digital ulam datang. Bau yang lazat mencucuk hidungku. Dah sampai kat kampung Setul Kepala Batas, betul-betul depan surau pendidikan mereka. Satu tempat pizza DIY dipanggil Bricks Oven. Ketua dia, dia buat sendiri. Dan pizza dia, resepi dia lain dari yang lain. Apa kata kita singgah dan kita rasa. Kita nak bertanya sikit kan Chef Azmi kita. Dia lah yang membuka Bricks Oven ni. Dan mana sangka kat tengah-tengah kampung Setul ni ada tempat pizza ketua arang pula tu. Mana keluar idea ni? Idea ni mula saya buat pizza delivery guna oven biasa. Oven yang biasa ada cuma 250 degree. Tapi oven kayu yang kami guna, wood fire oven ni, degree dah boleh sampai 1000. Kalau bakar dengan wood fire tu, kita akan rasa dia punya smoky asap arang tu dengan dia punya taste arang tu masuk dalam pizza tu sendiri. Pizza di sini memang sangat terbaik. Roti dia sebab lembut. Kalau saya makan dekat kedai-kedai sebelum ni, dia punya sos ni kita boleh rasa muak. Tapi dekat sini memang sedap lah. Bukan setakat pizza je yang sedap, tapi rustic chicken ni pun sedap. Memang terbaik. Alamak, itulah dia. Mata lagi besar dari perut. Lampamnya pasal, ini dah tak jadi singgah dah lagi. Ini dah betul-betul makan. Ini yang dipanggil Combinato Sosa. Kombinasi sos, mayonis dan tomato. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dia memang tak kedekut dengan cheese dia. Dia tarik-tarik macam ni, main tarik tali macam tu. Kedua, kalau anda suka pedas, dia taburkan cili flake dia. Cili flake dekat kampung Setul ni lain macam lah. Dia punya bergigit. Sedap, tak sangka. Yang paling istimewa, walaupun keras dia tu nampak tebal kan? Tapi memang penuh perisa. Dan lembut kat tu. Yang ini, kena singgah. Hashtag, wajib singgah. Kepada anda pula yang lebih sukakan lemak daripada pedas, jangan khawatir. Ada pizza untuk semua orang. Yang ini nampak tu mayonis dia. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia ada manis-manis dia. Daripada cheese dia memang lemak lah. Mayonis itu ada lemak. Jadi, bagi anda yang tak suka sangat pedas, ini dia jawapannya. Tapi kena bawa, geng. Satu orang ni, kalau dapat habis, kita ambil hormat sama korang semua. Wih. Sajen, sedap sajen. Padat dan kaya dengan keju membuatku tergoda. RM13 saja. Bukan saja pizza yang ada kat Bricks Oven ni. Dia ada makanan western yang lain seperti yang ini. Rustic chicken. Dia chicken chop lah sebenarnya kan. Tapi dengan brown sauce tapi ada lada hitam. Suatu yang unik. Jom kita rasa dulu. Bismillah. Chicken chop dia pun flavorful. Kat atas ada garing-garing. Tapi kat dalam dia lembut. Tapi yang paling best ni, makan dengan brown sauce dia yang lebih creamy, lebih dia berkrim lah. Hashtag aku suka. Hashtag cari kampung Setul sampai dapat. Hashtag panjangnya. Hashtag. Kelembutan rustic chicken yang dicurah dengan brown sauce. Perfection. Harganya RM9. Tempat ni memang saya suka. Dia memang sempoi je. Betul-betul kat kampung. Setting ni kampung. Kat dalam ni, makanan western. Kepala kita jam sekejap. Boleh dapat adalah ketua daripada arang dan kayu. Kalau Mak Sari datang sini, mesti dia akan cakap, wow, this is marvellous, marvellous, you know? Dan sebab itulah, kita akan berikan dia pilihan menonton jalan-jalan cari makan.